Yang kedua, pertanyaan terkait dengan peristiwa kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata yang ada di daerah Papua dengan tim gabungan TNI Polri. Kejadian ini benar terjadi pada hari Minggu yang lalu, tanggal 26 Januari pada pukul 12.08 waktu Indonesia Timur. Dari kontak senjata ini, satu dari kelompok KKB yang dipimpin oleh Megakak Talege, satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi diserahkan oleh masyarakat kepada pihak aparat keamanan. Jadi pertanyaannya saya luruskan, bukan dua yang meninggal, satu meninggal dari kontak senjata itu dari kelompok bersenjata dan satu lagi diamankan ya oleh masyarakat dan diserahkan pada pihak aparat keamanan. Sampai dengan hari ini situasi di Papua masih aman terkendali dan tim gabungan TNI dan Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap KKB yang dipimpin oleh Megakak Talege. Selanjutnya rekan-rekan, jangan lupa subscribe ya.